Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Balik lagi di channel gua Cashbank 18, channel yang memberikan informasi, motivasi dan hiburan. Jadi hari ini apa sih ya? Mau ospek dari klub yang ada di Lampung, Keong. Jadi hari ini niatnya sih mau di ospek. Jadi ospeknya ini rutenya masih dari pasar. Ini gokil-gokilnya enggak? Jadi kegokil ada sedulur-sedulur Keong nih, Lur. Jadi enggak ada yang pakai daster ya, enggak. Ini ada juga yang dar-dar nyala lah. Gua sebenarnya mau ngerekodnya juga, gua ketawa nih, ini lebih parah nih, ini gila nih. Oke lah, jadi ini gua mau ngikutin dia orang tuh. Gua ospek di ospeknya gua mau ngikutin sampai didorongnya nih mau ke pom. Langsung aja ikut keseruannya. Gua sampai susah ngomong gua. Jadi inilah keseruannya, Lur. Jadi dorong ini ketuanya, Lur, yang depan ini tuh. Lihat. Ini tersadis, ini tersadis. Sumpah berisik banget. Ada seru. Sumpah, Lur. Gua ketawa sendiri, jadi ini. Sumpah berisik. Ini orang gilanya ini, Lur. Jadi di sini nggak sadis, cuma sumpah suara gua nggak kedengeran, anjir. Inilah kekompakannya, Lur. Kekompakan yang benar-benar kompak. Lihat. Ada juga tuh playboy. Ini kan playboy ini. Tuh. Ini ada yang bawa metik, ada juga nggak selain ranking karena rankingnya lagi di dandani, Lur. Ini jaraknya agak lumayan jauh ya dari tempat tadi itu. Jadi jarak tuh dari balai desa ke pom. Sadis nih ini ketuanya, sadis nih. Kalau ketua gua jelas gua omelin nama gua. Anak buahnya dikerjain habis, jir. Nah nih. Ini udah kayak apa, lihat, guys. Tapi di sinilah keseruan kita. Serunya ya. Jadi lanjut, Lur. Ini dorong nih beli pom ya. Beli pom. Beli bensin, gokilnya di sini. Hah? Enggak, tenang, aman. Yaudah. Jadi dorong tuh beli 2.000. Coba kayak udah kayak pom bahannya sendiri, coba beli cuma 2.000 perak, anjir. Gua pengen ketawa sendiri dari tadi, lihat. Tuh banget sadis. Pembeliannya 2.000 perak tuh. Ini ketuanya nih yang depan ini, yang kurus cungkring ini, Lur. Pembelian 2.000 perak. Jadi di sini nggak cuma ranking, karena unit dorong tuh posisinya lagi rusak. Ada sebagian yang rusak dan juga ada sebagian yang memang hari ini belum siap untuk dibawa buat ospek. Tapi seru, sumpah seru. Di sini bener-bener seru. Nih, ini bos juragannya tuh yang daster kuning, Bor. Ini mbaknya, yang sabar mbak ya, mohon maaf ini dari teman-teman ranking ini kalau pembeliannya agak sedikit sadis. Pembeliannya cuma 2.000 perak sih, mbak. Nah ini nggak waras juga ini, Bor. Tapi di sini sebenarnya bukan apa sih ya, kalau kata gua bukan menjatuhkan harkat dan martabat, tapi lebih kita lihat keseruan dan kekompakannya. Dan alhamdulillah di sini mereka tuh kompak. Sengaja, Lur, gua nggak nongolin muka ya, karena gua memang benar-benar spesial buat Keong, pengospekan Keong.
Jadi ini sebagian nggak datang semua lur, membernya lumayan agak banyak dari Keong. Sebagian ada yang kerja jauh, ada yang kerja jauh luar kota. Tuh lihat mbaknya nyampe dongkol tuh lihat. Tuh diomelin. Jadi di sini harus kompak lihat. Jadi dia harus di. Nah ini. Jadi dia nggak boleh dihidupin. Ini ketuanya nih, ini ketuanya. Nggak boleh dihidupin. Jadi harus didorong. Wow, tegas ya dia. Aduh, untuk ini member-member jadi nurut-nurut bar. Kalau nya apa ya? Nggak. Sumpah gua pengen ketawa sendiri gua ngeliatnya. Apa ya, kompak. Keong ini dulu sebelum gua ngospek hari ini tuh dulu pernah ada pembuatan video juga Anif di orang. Dan gua Anif di orang ini gua sempet sebagai apa ya, komedian lah di waktu itu, masih bareng dengan Jeffrey. Jadi memang mereka-mereka itu sedang akrab. Security sini karena ini memang wilayah kawasan perkeongan. Perkeongan, daerah Keong lah pokoknya. Ini kupro ini. Lihat tatonya ngeri. Jadi pembelian 2000, mohon maafkan kami mbak-mbakku yang cantik nih. Aduh, ya Allah ini sumpah ini bukan ngeprank mbaknya ya, bukan ngeprank petugas pom ya, tapi memang ya inilah cara kami berbagi cerita, berbagi kekompakan dan memupuk kekompakan. Lihat tuh yang balik. Kocok ini lur. Lihat tuh. Ah, korek jatuh tuh. Waduh ini bahaya ini, malah bokorek lagi. Nah ini Kang Bulu ini bor. Ini motornya beda sendiri lihat, dia belum kelar. Tapi lumayan antik sih motornya ya. Dia kayaknya lagi demen-demennya ngecross itu. Nah ini yang Supra X sama yang Mio. Jadi motor di orang, unit di orang nih. Ah, udah gua ngobrolin tadi ternyata lagi di chat. Tapi gokil, seru, asli. Yang gua lihat semangatnya, yang gua lihat keceriaannya, memang bener-bener semangat. Lihat tuh. Jadi udah hidup tuh. Tuh. Nah, jadi ini lur udah kelar. Isi bensin 2000. Ini dianggapnya udah kayak pembahnya sendiri nih lur. Anjir aja, Pak. Jadi ini mau ngelakuin lagi, wis melakukan perjalanan. Masih ospek masih berlanjut. Keseruan masih bakal